Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor. CV Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini spesial bulan Desember ya teman-teman. Kita sudah memasuki bulan Desember. Nah, kita launchingkan unit baru lagi ya teman-teman. Nah, ini unit bogel yang kalian cari-cari kemarin, yang bocap kayu, pakai laras bogel, tabung 500. Nah, ini ada ready bocap FX DX1 bogel ya teman-teman, mantap sekali. Nah, ini tampilannya mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini sebelum kita jelaskan tentang spek dan juga harga promonya pastinya ya teman-teman, ini kita simak dulu video tes akurasinya dari unit senapan angin bocap FX DX1 ini terlebih dahulu ya teman-teman, biar tambah mantap, biar tambah oke ya, biar tambah percaya juga kalian semuanya ya teman-teman. Nah, ini langsung saja kita simak video tes akurasinya ini terlebih dahulu. Oke, untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya sampaikan semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Langsung saja kita simak bersama-sama videonya berikut ini, cekidot. Oke teman-teman, kali ini kita mau tes akurasi unit senapan angin bocap FX DX1 bogel ya teman-teman. Nah, ini yang terbaru ada di DX1 yang pakai laras pendek alias yang pakai laras bogel ya teman-teman. Nah, ini panjang larasnya hanya 50 cm ya teman-teman. Nah, tapi ini kita mau tes akurasinya ini di jarak kurang lebih 45 meter ya teman-teman. Kita tes grouping ya, grouping titiknya apakah masih oke di jarak segitu. Nah, ini kita tes menggunakan pelurunya Hercules. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita eksekusi. Nah, itu temboknya ya teman-teman yang udah ditandai hitam. Kita buat bidikan. Oke. Oke, ya teman-teman, itu bidikannya. Apakah belum di situ? Apakah tidak? Apakah masih oke? Oke, grouping rapat sekali ya teman-teman. Rapat ah. Segitu. Oke, mantap sekali. Oke, yang kedua pelung ya teman-teman. Nah, jadi kita tes lagi. Nah, jangan terburu-buru diputar. Enggak perlu diputar. Oke, pelung ya di antara dua itu. Jadi kalau ada hewan itu terkena badannya ya teman-teman. Nah, kalau kalian incernya buntut bakal kena. Oke, pelung lagi ya teman-teman. Mantap sekali. Oke, pelung di situ ya teman-teman, mantap sekali, cantik banget. Oke, titik menawan. Titik cuman sekali pindah sini dan nah, di antara. Oke, berarti konsisten di situ, mantap sekali. Kita coba lagi. Mantap sekali. Tambah. Mantap. Super duper. Oke. Mantap sekali. Laras sependek ini buat tes grouping 45. Oke. Mantap sekali ya teman-teman. 45 meter. Mantap banget ya teman-teman. Oke. Sudah cukup, mantap banget ya. Nah, itu dia ya teman-teman. Nah, ini kita tunjukkan di kamera handphone ya. Nah, ini unitnya. Nah, ini saya, ini unitnya, dan itu dia sasarannya, bidikannya di sana. Nah, itu temboknya yang hitam itu ya teman-teman, mantap sekali. Nah ya, kalau gak percaya main saja ke CV Asodor ya teman-teman, kita tes bersama-sama. Oke, mantap sekali, dinyatakan lulus tes akurasinya. Untuk harganya nanti kita jelaskan. Untuk harganya ini sangat spesial, soalnya yang namanya laras pendek itu bukan makin murah tapi makin ya teman-teman, soalnya ya bener-bener oke, harus oke. Kalau laras pendek itu larasnya harus bener-bener oke, powernya juga bener-bener oke. Jadi memang harganya ya teman-teman, dan dibandingkan dengan yang laras panjang
aja ya teman-teman. Biasanya ya ada yang bilang laras pendek kok harganya segitu. Nah, jangan bilang gitu. Tapi ya teman-teman, laras pendek itu malah harus butuh benar-benar pembuatannya yang sangat presisi, powernya juga yang benar-benar mantap, dan juga larasnya pilihannya juga harus yang benar-benar mantap. Bukan seperti itu kan mas? Iya pastinya, soalnya dia yang sering ngoprek laras teman-teman. Jadi saya juga mengambil pelajaran dari situ ya. Seperti itu ya teman-teman, nanti kita simak tentang harga dan juga bonus-bonusnya apa saja ya teman-teman. Seperti itu, terima kasih, langsung saja kita simak video berikut ini. Oke, sangat mantap sekali ya teman-teman, kita nyatakan lulus tes akurasinya. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Itu dia tadi, kita tes grouping nitiknya, sangat-sangat mantap sekali ya teman-teman. Untuk harganya ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, dikarenakan yang pakai laras pendek ya itu harganya bukan semakin murah, tapi memang ada barangnya seperti ini. Nah itu ya teman-teman, harganya memang agak lumayan kalau yang laras pendek seperti ini. Untuk harganya ya teman-teman, cukup kita banderol di harga Rp3.450.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS, dan udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku ya teman-teman. Mantap sekali. Nah untuk pembayaran COD hanya dapat gratis ongkirnya saja, tapi kalau pembayaran transfer langsung lunas ya teman-teman, kalian udah dapat gratis ongkir plus gratis pompa ya teman-teman. Mantap sekali kan teman-teman. Kalau bayar COD kami kirimnya lewat pos, kalau bayar transfer langsung lunas kami kirimnya lewat Indakargo. Jadi cari tempat Anda ada atau tidak Indakargonya. Kalau merasa tidak ada, biasanya ya teman-teman yang OTAREA ya itu biasanya diambil di kabupatennya, atau memang ketemuan ya di tengah-tengah yang jaraknya cukup lumayan dekat dengan yang penerima itu ya teman-teman. Nanti ada janjian sama kurirnya, biasanya janjiannya entah itu pengantarannya 2 kali dalam seminggu atau 3 kali dalam seminggu. Nah itu ada kurirnya yang menghubungi nanti kalau barangnya udah sampai, biasanya seperti itu ya teman-teman. Nah kalau paket full setnya ya teman-teman, untuk paket full setnya kalau COD itu teman-teman, harga full setnya ini cukup kita banderol di harga Rp4.650.000 saja. Kalau udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskopnya U-band ukuran 416x44. Nah kalau bayar transfer langsung lunas, paket full setnya cukup menjadi Rp4.150.000 saja. Kalian udah dapat tambahan, kan udah dapat gratis pompanya, jadi tinggal tambah teleskopnya saja ya teman-teman. Teleskopnya jadi menjadi Rp4.150.000 saja ya. Mantap sekali kan teman-teman. Nah kapan lagi punya unit bogel yang cocok buat long range ya teman-teman. Nah ini tadi tesnya di jarak 45 meter ya, sebelum kita buat video tadi ya teman-teman. Nah waktu istirahat tadi ya teman-teman, kita habis nyetel-nyetel senapan. Nah senapan ini disetel, nah ini dikarenakan tadi gak ada videonya, jadi ya teman-teman agak yang merasa kurang percaya ya teman-teman. Tapi tadi yang ngetes itu ya teman-teman, kita tes ada burung kutilang di jarak kurang lebih di range finder itu 98 meter ya teman-teman, ya sekitar segitu. Nah itu kena ya teman-teman, tapi dikarenakan tidak ada videonya ya, mau mempercayai atau tidak ya teman-teman. Tapi tadi memang benar-benar kena, mantap sekali ya teman-teman. Buat jarak idealnya meskipun pakai laras pendek ya teman-teman, buat jarak 70 meter up, nah ini masih oke sekali ya teman-teman. Tapi memang butuh powernya yang agak besar. Ini powernya tadi memang hampir full power ya teman-teman. Kalau laras pendek seperti ini memang butuh yang powernya besar, makanya ya laras pendek itu harganya memang lumayan ya teman-teman ya. Apalagi memang unitnya ini pembuatannya harus benar-benar presisi, terus larasnya benar-benar harus pinter memilih larasnya ya teman-teman. Bukan masalah dari segi pendeknya, tapi unit pendek bokel seperti ini, nah itu memang harus benar-benar presisi semuanya. Dari segi powernya, akurasinya juga harus benar-benar mantap. Tadi 45 meter teman-teman, mantap sekali, cantik sekali nitiknya ya teman-teman. Meskipun ada 2 lubang tapi tetap konsisten
konsisten di situ, tidak berpencar-pencar lagi ya. Mantap banget. Oke ya teman-teman. Nah, untuk dari segi laras ini menggunakan laras pilihan spesial ya. Mantap banget. Panjang larasnya ini hanya 50 cm. Kalau yang tanya ada yang 60, tidak ada ya. Ready bogel semuanya, larasnya 50 cm semuanya ya teman-teman. Bahan laras ya ini menggunakan dari bahan baja, pakainya OD13, alurnya 12, kalibernya 4,5 mm. Di sini pokoknya tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm. Mohon maaf, tidak ada ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini untuk larasnya juga ada dilindungi dengan serobong, pakainya OD20, bahannya dari Dural juga. Terus depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kalian dapat bonus perdamnya. Kita setelkan perdamnya juga dari sini, dapat bonus magazine juga, kita setelkan magazinnya dari sini juga ya teman-teman. Mantap sekali. Nah, untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Tabungnya bahannya dari Dural, pakai OD 60 mm ya teman-teman. Tabung Venom bocap 500 cc. Untuk perawatan tabung kalian isinya di amannya saja, di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Untuk habis menembak juga jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya. Mantap sekali. Nah, untuk pengisian lainnya ada di sebelah kanan sini, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer juga ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya di sebelah kiri ya. Mantap sekali. Nah, untuk chambernya ini menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, daleman hampernya ini masih pakai baja ya teman-teman. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever. Nah, untuk tarikannya seat lever bisa pakai magazine, bisa juga pakai single shoot. Nah, mantap banget. Nah, untuk rel teleskopnya di atas ini pakai rel Picatinny OD22 ya teman-teman. Jadi sangat mantap, sangat kuat sekali kalau yang pakai Picatinny ya. Nah, untuk triggernya pakainya trigger match, udah ada safety triggernya ya teman-teman. Nah, ini safety triggernya, kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Nah, untuk cancel kokang bisa diletakkan di sebelah kanan, bisa juga diletakkan di sebelah kiri. Nah, untuk setelan power ada di belakang sini, kalau diputar sebelah kiri dia keirit powernya, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kenceng powernya ya teman-teman. Kalau buat long range harus benar-benar powernya dikencengin sekali ya teman-teman, jadi biar buat jarak jauh juga oke ya. Memang butuh power yang besar kalau buat jarak jauh, apalagi ini unitnya unit bugel, laras pendek hanya 50 cm, ternyata buat long range masih oke juga ya teman-teman. Mantap sekali. Nah, untuk popornya ini menggunakan popornya dari kayu mahoni ya teman-teman. Ada yang pakai popor warna kayu coklat, ada juga yang warna hitam seperti ini, tapi ya ready warna hitam hanya dua unit ini ya teman-teman, yang satu warna biru dan juga yang satunya ini yang pakai varias warna merah ini chambernya ya teman-teman. Mantap sekali. Oke, itu dia ya teman-teman, sedikit cuplikan tes akurasinya dan juga spesial harga promo bulan Desember ini ya, launching unit terbaru bugel yang mantap sekali buat jarak jauh ya. Itu dia, saatnya kita akhir dulu ya teman-teman perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan ini, ingat CV Asodor.